Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan anggaran sebesar 60 triliun rupiah untuk membangun Jawa Barat ke pemerintah pusat melalui rapat di Kementerian Bappenas beberapa waktu yang lalu. Sepertiga anggaran tersebut pemirsa dialokasikan untuk penanggulangan banjir. Itu kan namanya juga minta ya, seperti kalau yang minta ya pasti kita disetujuinya berapa persen belum tahu, tapi intinya sepertiganya untuk Jabar Selatan, sepertiganya untuk transportasi, kereta api, jalan tol, bandara, sepertiganya untuk penanggulangan banjir yang sekarang mudah-mudahan disetujui. Respon Bappenas sendiri gimana? Positif, senyum-senyum. Ridwan Kamil pun berharap pemerintah pusat memiliki keadilan fiskal untuk berbagai daerah yang penduduknya padat seperti Jawa Barat jika pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan. Budi Hartati, Bandung TV.